Seperti kata pepatah Inggris, a picture paints a thousand words. Atau, gambar meninggalkan kesan yang lebih mendalam daripada perkataan. Namun bagi saya, apa yang terakam ini mengisahkan apa yang terjadi pada saat dan ketika itu saja. Ia tidak semestinya memaparkan kisah sebenar di sebalik sesuatu sejarah yang berlaku. Ia menunjukkan bagaimana kita gembira dan berduka. Dari bencana yang paling dahsyat kepada usaha menyelamat yang berani. Setiap kejadian berlaku secara tidak sengaja. Setiap gambar memaparkan rangkaian peristiwa yang berakhir dengan kejadian tersebut. Saya akan cuba memberitahu apa sebenarnya yang berlaku yang menyebabkan peristiwa ini. Apa yang penting bagi saya ialah gambar-gambar ini merakamkan kejadian-kejadian yang ikonik yang membentuk identiti kita sebagai warga Singapura. Satu cerita yang menyedarkan kita betapa rapuhnya hubungan yang ada dan usaha untuk mengeratkan keharmonian kaum di Singapura. Jadi bila anggota polis terdiri daripada Federal Reserve Unit orang China suruh dia masuk, orang tak mau, dia kejar polis itu, dia pukul. It is a political calculation by certain quarters in society. War makes peace, as they say in English. And riots actually make society more glued together. Yang pihak Melayu ni akan mengadu kat saya. Yang pihak yang bukan Melayu mengadu ketua dia. Kita dalam satu komiti selesai masalah itu dengan mudah. What the media does is to make use of his knowledge, his skills, his experience, to try to facilitate the discussion so that party can resolve their own. I'm here to help to facilitate to find a solution to the problems. Ini adalah kisah di sebalik salah satu detik hitam yang menjejas hubungan kaum dan menggoncang kestabilan negara. Hari Keharmonian Kaum dilancarkan pada 1997 sebagai sebahagian daripada program pendidikan nasional yang dikendalikan Kementerian Pendidikan. Para pelajar digalakkan mengenali dan menghayati budaya serta warisan kaum-kaum yang ada di Singapura. Perayaan ini begitu berarti sehinggakan ia dilancarkan sebagai satu perayaan peringkat nasional pada tahun 2000 dengan sokongan dari kesemua Majlis Pembangunan Masyarakat CDC di Singapura pada waktu itu. Hari Keharmonian Kaum ini diadakan untuk memperingati rusuhan kaum yang berlaku pada 21 Julai 1964. Rusuhan yang berlaku selama 5 hari itu mengakibatkan 22 orang terkorban dan lebih 450 yang lain cedera. Pada waktu itu, rusuhan itu mengeruhkan lagi hubungan antara kaum Cina dan juga kaum Melayu. Namun, keadaannya tidak begitu pada awalnya. Kehidupan di kampung, seperti yang kita tahu dan sering dengar, adalah lebih mudah. Jiran tetangga dari pelbagai kaum dan keturunan tidak mempunyai sebarang masalah bergaul dan hidup secara harmoni. Sikap saling percaya antara jiran juga membantu masyarakat kampung hidup dalam keadaan yang tenteram. Seng Mui Hong mewarisi tanah kawasan kampung Buangkok dari bapanya yang mendapatkan tanah dan mendirikan kawasan kampung Buangkok pada 1956. Beliau ingat akan cara kehidupan serta integrasi antara kaum penduduk kampung Buangkok. Dulu memang kecil pun Cina Melayu semua campur. Yang depan-depan semua tinggal Cina, dia orang ada pera miatang punya, pera babi. Kata dekat dalam, semua Melayu banyak. Tapi surah biasa tak pergi ingat Melayu ke Cina lah. Janji tinggal lagi kita punya cakapan sama Melayu sama, surah sama juga mana kira Melayu ke Cina. So tak kira. Jiran dengan jiran mesti ada, mestilah ada gaduh-gaduh sikit lah. Tapi macam mana huraikan? Lama-lama berupa apa? Tak payahkan simpan hati. Engkau hari-hari jumpa orang ini, tak payahkan kau nak marah sampai tua.
Betul tak? Hari dia nak jumpa, hari dia nak cakap, takkan dia dua orang ada sikit-sikit hati tak sedap. Takkan mau garuh. Kalau garuh kan hati lagi tak sedap. Hari dia jumpa leh. Untuk dia semua macam adik-beradik, macam bapa aku, sama makcik punya laki, sama kampung punya pakcik-pakcik, semua macam adik-beradik. Saya rasa toleransi dan juga sikap percaya antara satu sama lain ini memainkan peranan penting dalam kehidupan di kampung. Sama juga dengan kehidupan di flat sekarang ini. Mungkin ada perselisihan faham antara jiran dan sebagainya, tapi tidak ada yang tidak dapat diuraikan dengan menggunakan diplomasi kampung. Malangnya, hubungan yang sekian lama terjalin mula retak ekoran berlakunya satu insiden. ...21 Julai 1964, sekitar 25,000 orang berkumpul di Padang untuk mengambil bahagian dalam satu perayaan Maulidur Rasul. Perarakan beramai-ramai diadakan dari kawasan Padang sehingga ke Gelang. Di sekitar kawasan Kalang, perarakan yang bermula secara damai itu tiba-tiba bertukar menjadi ganas selepas berlaku insiden yang menyebabkan bermulanya rusuhan. Keadaan menjadi bertambah tegang sehinggakan perintah berkurung dikeluarkan pemerintah. Bak kata pepatah, sebab nilai setitik rosak susu sebelanga. Rusuhan yang berlaku menimbulkan rasa kurang selesa antara penduduk di kebanyakan kampung. Namun, sebilangan besar penduduk mengutamakan hubungan yang telah lama terjalin dan tidak membiarkan insiden yang berlaku menjejas hubungan antara mereka. Cikgu Anis Tairan adalah anak jati Kampung Siglap, salah satu kampung tertua di Singapura. Beliau juga terlibat dalam jawatan kuasa Muhibah yang cuba memperbaiki hubungan antara kaum di kampungnya selepas berlaku rusuhan. Jiran-jiran saya, orang sebelah, orang Hokkien, belakang orang Techu, sebelah kanan orang Hainan, pendek dari suku-suku orang-orang Cina tu, sahabat kita semualah. Budak-budak kita main bersama, sekolah bersama, yang orang tua tangkap ikan bersama, jual lelung ikan bersama, manulah. Cukup baik, cukup mesra. Kita selalu menyelesaikan masalah bersama. Kita sama-samalah. Jangan sampai yang kita sudah beratus tahun ni begitu baik, aman, damai, memang tiba-tiba dengan sekejap aja kita jadi musuh dan gaduh. Jadi yang pihak Melayu ni akan mengadu kat saya. Yang pihak yang bukan Melayu mengadu ketua dia. Kita dalam satu komiti selesai masalah itu dengan mudah. Lanjutan dari pertemuan-pertemuan untuk mendamaikan, kita menandakan pertemuan tak putus-putus di balai-balai rakyat. Di samping berkunjung di mana-mana yang kita fikir orangnya masih perlu diberikan semangat bersatulah atau lain-lain. Tidak ada soal perkawaman. Hubungan yang terbina bak aur dengan tebing antara kaum selama ini tergugat ekoran manipulasi setengah pihak yang menyebabkan berlakunya detik hitam dalam sejarah Singapura. Keharmonian dan persefahaman yang wujud di antara penduduk di Singapura yang telah terbina sekian lama diuji ekoran berlakunya satu peristiwa yang menghancurkan kepercayaan masyarakat Singapura sekaligus menggugat kestabilan negara. Jadi bagaimana sebuah masyarakat yang bersatu padu boleh berpaling dan memusuhi antara satu sama lain? Apa yang kita tahu, ada beberapa versi tentang bagaimana rusuhan ini bermula. Adakah ia hanya mengenai kaum ataupun mungkin ada faktor-faktor lain yang memainkan peranan? Encik Osman Wo adalah di antara 25,000 orang yang mengambil bahagian dalam perarakan tersebut. Beliau mengingat kembali keadaan kocak-kacir yang berlaku pada 21 Julai. Ucapan itu belakangnya adalah tentang maulid Nabi. Tetapi bila si usaha UMNO Singapura, Syed Islam Manau membuat ucapan, dia tidak cakap pasal maulid. Dia cakap pasal politik. Jadi bila kita sampai kat sini, kita sedang berjalan pelan-pelan menuju ke Kalang, Jabatan Kalang. Di belakang saya ada satu lagi kumpulan daripada PMU, Pan Malayan Union, parti politik yang anti-Malaysia. Jadi hari itu panas.
Jadi banyak dia punya ahli-ahli keluar daripada barisan, seberang ke sini, masuk di bawah kedai-kedai dua tingkat, berteduh lah. Jadi bila anggota polis terdiri daripada Federal Reserve Unit orang China suruh dia masuk, orang tak mahu, dia kejar polis tu, orang pukul. Jadi ya itu mula. Jadi polis lari masuk dekat dalam kedai-kedai itu. Itulah mulanya. Di sinilah seorang China tua naik basikal. Beberapa orang pemuda Melayu stop basikal dia, pukul dia. Oh, jatuh berdarah. Kita ambil basikal dia, buang dalam rumah. Budak-budak saya nak tolong. Saya kata jangan. Karena kalau kita keluar tolong dia nanti, kita kena berat. Jadi, budak-budak saya tak keluar. Encik Osman Wok juga mengimbas kembali beberapa percubaan ahli politik UMNO untuk mengapi-apikan sentimen masyarakat beberapa hari sebelum berlakunya rusuhan tersebut. Menyusuli kekalahan pilihan raya pada 1963, Syed Jaafar Albar menimbulkan isu ketuanan Melayu dalam usaha untuk mendapatkan semula sokongan orang Melayu di Singapura. Albar mengadakan Indo Rally di sebuah panggung wayang di Pasir Panjang. Hari itu dia buat ucapan perkawaman yang paling dahsyat, sehingga dia memainkan sentimen para hadirin waktu itu. Sehingga terdengar di luar, dia orang berpekik, bunuh Lee Kuan Yew. Bunuh Lee Kuan Yew. Bunuh Osman Wok. Bunuh semua anggota PAP Melayu. Tujuannya nak mengadakan huru-hara di kawasan Pasir Panjang. Tapi duduk Pasir Panjang sudah duduk bertahun-tahun. China, Melayu, India, tak ada satu pun kejayaan. 19 Julai kita adakan perjumpaan. Penuh panggung Victoria, 800 lebih kurang hadir. Dia harap waktu tu meeting tu 19 Julai tu huru-hara lah. Dan orang hadirin mengancam Kuan Yew dan pemerintah PAP. Di antara mereka yang hadir dalam perjumpaan 12 Julai yang dianjur dengan UMNO, orang daripada Malaysia sesudah itu tak balik. Mereka lah yang mengetuai suruhan pada 21 Julai 1964. Rusuhan tahun 1964 tu bukan sahaja satu peristiwa yang melibatkan orang-orang am atau masyarakat am, tapi it is a political calculation by certain quarters in society. Dr. Syed Muhammad Khairuddin Al-Junid adalah penolong profesor di Jabatan Pengajian Melayu NUS. Beliau mengkaji sejarah serta keadaan sosiopolitik masyarakat Melayu sejak beberapa tahun yang lalu. Ahli politik menggunakan peristiwa yang seburuk ini sebagai satu daripada sumber untuk menyatukan atau untuk mengatasi masalah perkauman. War makes peace, as they say in English. And riots actually make society more glued together. Jadi rusuhan ini bukan hanya digunakan untuk sebagai satu pretext supaya masyarakat itu dapat bersatu padu, tetapi digunakan supaya ahli politik dapat meneruskan apa saja yang mereka inginkan bagi negara tersebut. Apa yang diketengahkan oleh Jaafar Albar pada waktu itu ialah petualang bagi masalah Melayu di Singapura dan juga di Malaysia adalah Lee Kuan Yew. Dan beliau mengatakan bahawa kita harus tangkap Lee Kuan Yew, biarlah ada 110 Lee Kuan Yew dan sebagainya, tetapi kita harus melakukan perkara yang sepatutnya untuk mengembalikan hak Melayu. Jadi apa saja yang dikatakan oleh Jaafar Albar pada waktu itu membuat orang Melayu merasakan bahawa oh, memang betul kita ni terpinggir. Dan ia menjadi satu suasana yang sangat sengit. 21 Julai 1964, 9:30 malam. Beberapa jam selepas rusuhan bermula, perintah berkurung dikuatkuasakan pihak pemerintah. Pada akhir hari pertama, 4 orang dilaporkan terbunuh, manakala 178 orang yang lain cedera. Perintah berkurung akhirnya ditarik balik pada 2 Ogos, 11 hari selepas bermulanya rusuhan. Apa yang menyedihkan ialah
mereka menggunakan hubungan antara kaum sebagai alat dalam perjuangan politik mereka. Sehinggakan mereka sanggup membiarkan nyawa atau korban demi untuk mencapai cita-cita politik yang mereka idamkan. Tapi, adakah ia menguntungkan? Susulan rusuhan kaum yang berlaku pada 1964 itu, pemerintah Malaysia dan Singapura juga menggiatkan usaha untuk memastikan hubungan antara kaum dijaga dan dipelihara untuk mengelakkan kejadian serupa berulang lagi. Ramai orang Singapura pada yang hidup pada waktu itu melihat bahawa rusuhan adalah satu peristiwa yang mereka tidak mahu lihat lagi dalam hidup mereka. Apa yang ia bawa pada waktu itu ialah satu persepsi di kalangan setiap masyarakat Singapura bahawa kita harus membina negara di mana setiap kaum boleh bersatu padu dan hidup di dalam suasana yang aman damai. Kesedaran ini juga mendorong penduduk untuk melanjutkan dan meneruskan usaha di kalangan mereka sendiri untuk menjernihkan semula hubungan yang tercemar. Dengan sekelip mata, keharmonian antara kaum yang telah lama terbentuk musnah dalam satu kejadian rusuhan yang meninggalkan satu detik hitam dalam sejarah Singapura yang berbilang kaum. Selepas rusuhan, pemerintah mewujudkan 51 jawatankuasa muhibah yang diwakili oleh para pemimpin masyarakat yang berbilang kaum. Tugas pertama yang dilakukan para pemimpin adalah untuk mengembalikan keamanan dan keharmonian antara kaum Melayu dan Cina dengan mendengar dan menghuraikan keprihatinan masyarakat. Pihak berkuasa juga mengambil peluang ini untuk meningkatkan usaha membasmi kegiatan-kegiatan Samseng yang boleh menggugat kestabilan kaum dan juga negara. Beberapa langkah telah diperkenalkan untuk mengendalikan hubungan antara kaum di samping menggalakkan lebih banyak interaksi antara satu sama lain. Dalam konteks Singapura sekarang ini, kita lebih bersikap terbuka dan lebih mengamalkan sikap toleransi. Namun, sekiranya masih berlaku perselisihan, terdapat cara-cara lain untuk mengatasinya. Essentially, the basic philosophy in mediation is to empower the party to make their own decision. The media do not decide for them. Pusat Pengantara Masyarakat ditubuhkan pada 1998 sebagai wadah bagi penduduk Singapura untuk berunding dan menyelesaikan pertelingkahan yang berkaitan dengan masyarakat dan juga sosial. Saya akan mendapatkan bantuan salah seorang sukarela untuk memahami proses pengantara dan cuba meleraikan satu pertelingkahan antara jiran. And second, the mediation process. And third, the kind of techniques that you can use to mediate. Profesor Lim Lan Yuen mempunyai lebih 20 tahun pengalaman menjadi pengantara. Selain memberikan khidmat sukarela di CMC, beliau juga melatih para sukarelawan yang lain sejak pusat ini ditubuhkan. I will try to listen to both sides before we can actually find a common ground and find a consensus. I work 10 hours a night, 12 a.m. to 10 a.m. And when I come home and I want to sleep, I have to listen to her baby cry and cry and cry and cry. How am I supposed to sleep? How am I supposed to work my fullest at night? Huh? How can I stop a baby from crying? Babies will cry. I'm the only one who is at home in the day. My husband is working, I have to feed the baby, I have to take care of the baby, I have another daughter who has to school, I've got to send her to school, I've got to cook, I've got to do laundry. So what does he know about babies? Or what do you suggest Mr. Eddie do in terms of, so that he will not be disturbed by, the crying? Well, like I said, if you're not happy with it, then maybe you can sleep in another room, which is quite further from my room. What, you want me to sleep in the toilet? I'm not saying about toilet. We have a few rooms in our house, right? Unless if yours doesn't. We are living in a community. We are living as neighbors. I think it's good to have a very good neighborly relationship. And I think this kind of issues, unfortunately, will disrupt that. But what I'm trying to put forward or emphasize is that we need to build that strong neighborly relationship. Then I think a bit of tolerance from perhaps you, Mr. Eddie, and also Ms. Nasha can go a long way. I noticed that you're trying to use a technique of focusing on relationship. The important thing is they are neighbors. Therefore, there's an opportunity for us to talk. At the end, you find that they manage to get a settlement that is good.
So next time around we encounter similar problem, we know how to handle it, you know. So good job. Detik hitam yang menjejas hubungan kaum dan menggoncang kestabilan negara kini dijadikan peringatan kepada generasi muda agar ia tidak berulang kembali. Ia juga digunakan untuk memperluaskan lagi penghayatan generasi muda terhadap warisan dan budaya kaum yang wujud di Singapura. Seharusnya apa yang ditekankan ialah apa yang telah dilakukan oleh setiap kaum selepas rusuhan tersebut. Cerita-cerita di mana orang Cina menolong orang Melayu, ini tidak ditekankan. Di mana orang Melayu melihat bahawa mereka yang cedera pada waktu itu yang bukan daripada kaum mereka harus ditolong, ini tidak ditekankan. Jadi kita harus, orang kata, rubah cara kita melihat kerusuhan 1964 ini. Jadi apa yang boleh kita pelajari daripada rusuhan kaum pada 1964 tu? Dalam konteks masyarakat Singapura yang semakin berubah ni, saya rasa lebih perlu banyak pelibatan dan juga pendedahan pada setiap lapisan masyarakat. Dan saya rasa juga kita sebagai sebuah masyarakat, kita sudah semakin matang. Kita banyak mengetahui, banyak mempelajari dan juga banyak bertoleransi antara satu sama lain. Tapi adakah ia mencukupi? Sesuatu peristiwa yang berlaku itu meninggalkan kesan yang berbeza dari satu individu ke individu yang lain. Bagi saya, peristiwa-peristiwa yang terakam yang telah pun diketengahkan dalam siri kali ini telah membuka mata saya dan juga memberi saya perspektif yang baru tentang apa sebenarnya yang berlaku. Saya juga rasa bertuah dapat mendengar sendiri cerita dan juga pengalaman dari orang-orang yang terlibat secara langsung. Apa yang mereka lalui dan bagaimana mereka mengatasi cabaran, halangan dan sebagainya. Ia boleh dijadikan sebagai contoh untuk diri saya sendiri.